Halo guys, ini kepompong yang baru jadi kepik. Semua belum pada jadi, tapi sebagian udah pada jadi kepik. Ini dari ulet yang berumur 3 bulan, tapi yang bagusnya 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Nah, ini kita akan melakukan pemindahan kepik ke kotak media bertelur yang baru. Seperti apa penjelasannya? Cek aja di videonya guys ya. Thank you.